biasa dan luar biasa. Kejadian yang biasa dan luar biasa. Kak Dinto IPN 6 titik 2. Biasa namun berbicara tentang masalah langit. Itu berarti luar biasa. Luar biasa. Jamaah semang. Pak ngetek guru. Jadi bila berbicara tentang masalah langit, pon sekarang kong, cabit abit nih. Bila berbicara tentang masalah langit itu biasanya luar biasa. Bila bicara tentang masalah bumi itu biasa-biasa. Maka istilah Kak Dito para Rabu jelas termaktub dalam Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu turun, bukan naik. Jadi anzalna, nazalna, turun. Tapi memang ada Al-Quran itu turun bukan memakai anzalna, tapi awrasna. Thumma awrasna al-kitab alladhi nastafayna min ibadina. Nah, kula fokus kepada nuzul, turun. Berarti Nabi turun sebagaimana peruluh badan gaul lagi buru, bahwa sesuatu yang luar biasa itu seringkali diistilahkan langit ke bumi. Berarti gak itu ada sesuatu yang luar biasa, seabek tabarokah epa turun ke bumi, sehingga bumi itu pasti tibarokah. Iki gak dito Al-Qur'an. Bila itoro esena Al-Qur'an fala yadhillu wala yashqa. Orang gak dito tidak akan pernah sesat dan tidak akan pernah celaka. Bahkan orang atoro Al-Qur'an gak dito disebut orang tidak akan pernah punya rasa takut dan tidak akan pernah ada rasa susah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Sepanika jukan para rabu manusia kadinto beda dua jukan, beda masyhur fil ardi tapi majhul fis sama. Beda orang kadinto masyhur fil ardi tapi majhul fis sama. Wan iyadu billah. Terjawab gimana Allah. Tapi bodoh orang kento masyhur fil ardi, masyhur fis sama. Ular muka ajunan masukane. Amin. Pokoknya amin iki lho. Ya motemmu kepotosna Allah. Amin iki lho. Mun kun masyhur fil ardi, gampang mangkene. Lah baik cerita-cerita viral masyhur man. Gerua badering pamekasan beg logger obun sasini kan. Mbumbu sedaya. Boleh. Kurang dia jangan copok. Kurang media sosial sering kali dibully dus no dus sering metura. Leon Chang Trans TV. Tadi emot lambam yang istilah ring anak kami zam zam latar kena. Kan maksudnya kan sedih. Maksud lenian ni bener kenal. Humbub jeneng. Padahal kon istine humbub keng la orang pocur gi jan kul. Cekun nyambi humbub. Sampai engki sampai tampil ban Andre Tolani. Engki mak hebat kana ada jan kul. Kul lagi nonton masuk TV Trans 7. Kini humbub masuk. Insyaallah dan gula. Jadi mun gun karo masyhur fil ardi kompang. Tapi si masyhur fis sama nikah si melara. Apa boleh ban oleh dua niki. Masyhur fil ardi, masyhur fis sama. Wanita. Insyaallah ajunan termuka termasuk amin. Bon. Salah satu media kak dito para rabu untuk menjadi kita masyhur fil ardi wa masyhur fis sama. Iki gak dinto atau roh isen Al-Quran. Cuma, nah, boleh cuma mana ya?
coma, dan gaulnya jarang ajunan enggak dinto, tidak akan bisa mengikuti isi Al-Qur'an bila tidak faham. Ini ada mumun lo paham maizin. Kan tak ringka matalil himar yahmilu asfaro. Jadi budi himar, lembaran-lembaran kitab Taurat pun anu kasih budi bukiko, epekon, tapi ternyata orangnya tak tahu kaisena. Jadi himar kita tak tahu kaisena. Paduan guluban panjenengan, mohon maaf ya, mohon maaf. Sekali lagi mohon maaf. Torgelen non. Oh, leda teng boleh. Nika angkep mushaf, maaf, maaf. Bukan anu ki, angkep mushaf. Kalau tata krama kita selaku orang Madura terhadap Al-Quran itu memang sudah luar biasa. Coba bila keker Al-Quran Kak Dinto spontan langsung siomba malam monggul lagi gini udah sini kan doritake ngormatak Al-Quran keng suruh baca tapi baca lagi kan. Kedo ada cerita menarik ya, maaf ini tidak dibuat-buat. Dan gue umroh tahun berapa itu sebelum corona, manggiin pada orang karena enggak memang lantai sama orang enggak. Mau Quran aja rukong, Tina ternyata apa tuh Pak Kemukimin, Tina mator malis, sebuah orang jangan gula. Hah, apa ya gue? Patoron apa soko jadi jangan. Leh, ada apa ya? Ibu kan maca Quran, yang maca Quran masa kong juruk kongan. Wah jawab aku ni. Kakek mulai gelo tak juruk kong yang tak maca Quran. Todus gulu ambu. Gih kan? Lepakonan pertama dari Allah, pakon maus Quran betul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pakon maus. Tapi tata krama juga dijaga. Tapi mohon maaf jangan sampai balik loh. Tata krama jogo Quran teh baca. Pakon isaba candeng Mekasan isaba eta soker. Tadi bade anun pintu daun pintu pacaba di atasna. Ki napa juga? Apa itu menghormat? Iya salah satunya. Tapi kita ki ipakon owning kaisen. Ah, salah satu untuk paham esen lah. Ya, cih, kagak lima. Gigi ke pondok pesantren, termasuk ke pondok pesantren Nurul Khalil. Senik kan. Pan. Ya, pondok pesantren gak itu benih namung nutuaki, tapi ingat teraki. Kulo jadi cocok kagak pemahaman salah satu pemahaman tafsir dari Quraisy Shihab ning membumikan Al-Qur'an kan tentang makna ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim itu menurut beliau bukan tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, tapi antarkan kami kepada jalan yang lurus. Ini beda loh, tunjukkan dan antarkan. Sehingga teraki juga kutu sepaan benih Google Map. Salah bini giling paling-leng pada waka songai. Sekut gula mun onjengan Sherlock mun kiburu punten ge. Kiburu edukung sarang Kipatur Rosi e Sherlock sret. Sarai Sherlock pagi bede sing embo ibu. Bo separ menunjukkan dan diantarkan. Dopa pagi. Tau sawat rowatan. 300 meter balik ke kiri, belok kiri ada rumah janda kan. Para rabu sebentar gue mau yakin. Eki, temu niat terakin, dopa. Jadi bukan tunjukkan kami ke jalan yang lurus, tapi antarkan kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kau berikan nikmat, bukan orang yang kau murkai. Jadi kak Dito, jadi minta atar. Nah, kaulah ajunan para rabu belajar Al-Quran kemudian beserta isinya diantarkan oleh kiai guru rohani kita. Sesemangken gak dito bengen sepone di hauli gak dito pun ya holen. Nah, sambungan rohani antara kita dan beliau-beliau yang sudah wafat
Kadinto tidak akan mungkin putus sampai kapanpun. Tidak akan mungkin putus sampai kapanpun. Mengapa? Karena antara orang segi pada umur ban si ampon wafat lebih peka dan lebih tajam penglihatannya daripada orang yang masih hidup. Bayi lahir kita tidak bisa melihat. Kemudian agak lama-lama bisa melihat. Jadi semakin ada perpindahan tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, penglihatan semakin tajam. Kita seki ODE tahun 2002 lekor manika Rabu. Kak Dinto penglihatan kita hanya terbatas. Abtin tak bisa menembus tembok kan bisa. Penglihatan kita terbatas. Tapi bagi para masyayikh yang sudah wafat, yang sudah berada di hayatun barzakhiyah, kehidupan barzakh di tomara rabu, beliau-beliau lebih tajam. Manggan sampai pada debu dimin dari bengesepo. Patahakoan ke orang yang sedada umur ketimbang segi pada umur. Mun segi pada umur bengesepo kita mungkin bengesepo sebiasa-biasa. Saya tak andi ketajaman spiritual. Apa yang kita lakukan di balik tembok? Di balik tembok beri kamar. Beliau-beliau mungkin tidak tahu. Tapi bagi yang sudah wafat tahu. Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Amal kalian itu wahai orang yang hidup ditampakkan kepada saudara-saudara kalian yang sudah wafat. Fa in kana khairan istabsyaru bi, jika itu baik maka mereka itu akan berbahagia. Wa in kana ghaira dzalik, dan bila mana tidak baik, qalu mereka berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana, ya Allah jangan matikan mereka sampai engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Tetibara rabu semakin enggak ditoh kaula ban ajunan sekeluar ampon teti alumni di pondok pesantren Nurul Khodir, berhati-hatilah tajam penglihatan beliau-beliau kepada kita. Nah bila kaula ban ajunan nyambung rohani kepada beliau-beliau, maka Kak Dinto barokana sajen padang. Li anna lahum fi barazikhim tabarrukat wa tasarrufat la yuhsa madaduha. Karena mereka itu dalam kehidupan barzakhnya sangat padang jan etabur barokana, tasarruf jan etabur la yuhsa madaduha, yang tidak dapat dihitung pertolongannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi nikah hebat orang munduk kan di tempat Arabu. Jadi andi sambungan rohani. Tak munduk berat. Tikal maki tak munduk sepenting sambian. Maki benih alumni Nurul Khalil. Tapi peduli kedak ke Nurul Khalil. Tak toman miloh pengajaran ning Nurul Khalil. Keng peduli ke Nurul Khalil. Kini gak nyamanak bau santri. Nah. Keng munduk. Keng bahamun lolo meleng ning Nurul Khalil. Kini gak nyamanak santri bau. Bau santri bau. Niki istilah guru dan gula lembang. Sehingga angok tetia bau santri, tempang santri bau. An, lanjut. Mari pon hall. Yang gini. Kan jonya bunya. Para sahuran pon. Pon, kita maknai tentang Ramadan mungkin. Para rabu, abtin Ramadan apa? Beda debu dari Nabi Isa. Al-jannatu bi jumlatiha tarji'u ila snatain. Swarga remo neker-peker debu Nabi Isa. Nikmat dari kun beda dua iku. Napa? Nikmat se dua ni. Ar-rahat wasyahawat. Istirahat ben menyamanan. Jadi mohon masuk surga berarti aku laku istirahat total. Ada perasaan, ada jangan tenang mohon, tenang biar. Jadi lapar, anggok lapar makin, berleso makin. Aku laku seneng tak leso. Mutamu aku laku masuk tak masuk mutamu. Keng munjan potongan masuk mohon. Masuk. Jauh amin mohon tak apa. Wasyahawat ban sebagian man nyamanan urusan nyaman 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 surga, maka debut beliau
wala yadkhulu ahadun al-jannata illa bitarkir rahat wasyahawat fid dunya. Tak kira ia tini masuk setong-setong orang dak ke suarga kecuali kining tunya atina istirahat ben atina menyamanan. Mungkin nih istirahat tak patih bener. Mungkin nih kita patih istirahat boleh benjamian. Bujuk lemah-lemah bujuk ngiduh kiasa orang. Bahkan min Nabi orang-orang khusus pacet tak patih istirahat lemah-lem tak tidur sekali. Teki yang siang ya nyerah. Ya apa? Apa? Jadi tak dosa. Nurul Madhab Gusbah. Satu-satunya jalan untuk tidak bertemu maksiat di zaman ini cuma satu. Apa? Tidur. Dan ini kagak gulu ni cocok ke Gusbah. Cocok ke gulu ke Gusbah. Madhab setong ni ajar nang Gusbah ni cocok. Satu-satunya untuk tidak bertemu maksiat di zaman makin tidung kan. Kengung guan jona. Jamun tidung tak muka ni. Kengun tak tidung. Nyelesan nih, iya kan lengar TTV, jadilah lo pada di besan dengan, ya. Kecuali bola mi sambian HP nakun poliponik roa, mon ingat nikah, aku berdebakun. Jak muka YouTube pengenan nyongwa pengajian, beh, dah selebat kadang. Jak mak mundur lebat ni. Ia terus sakit jongo. Tak bisa kan, tak bisa. Muntedung, ungguan lah kau. Cut pas tak ngetak anu apa. Tetapi mbian muncut lah Quran tak maja. Pas kira nembian bakun muntak tedung keluar sama lorok nih erong lorok. Empat tedung. Mungkin cut pak Allah kau tu sama non saren bon mungkin tedung jadi kurang istirahat kita ni seman nyaman cengket mungkin bagian senyaman cengket mungkin ditahan tahan alhamdulillah kita dilatih sabar mungkin nah kulaku bakal istirahat guliban sambian iswarka amin kulaku dari guliban banjir dengan bakal nyaman kulaku iswarka amin kenter maswa amin keng muningku dari hadis umum ben soya tisa sepa man soma yauman fi sabilillah ba'dallah wajhu aninnar 70 kharifan sapa orang siapa puasa ejalan Allah saare e bejau dari apo neraka 70 tahun mon pas tallo bolo are peto gale tallo selekor berarti gula ampos di giban zambian apo asa tallo are berarti jauh dari apo neraka 2100 tahun jauh. Mari Ramadan jauh di apa neraka 2100 tahun dan sabel menyemak boleh. Bener gitu. Yang mak bocur pada puasa-puasa sunnah ini bocur kemon kagule bulan sabel senemari beren-ben setelah poluare burung lu jarang sukses kan sering dengar-dengar bagaimana tua wahad ya bu kakan kakan eke bak punten ara anape abasai bak ummin zatan alam-alam argoi bahanyakan bukan itu harus surur anda kolbil mu'min mabuk mabunga kak mabunga kanten orang beriman kan jurajon kan jurna boleh matua bah maca khutbah maka awal faqad warada fil khabar an sayyidil bashar annahu qala sallallahu alaihi wasallam man sama ramadan wa adba'ahu sittan min syawal fa ka'annama sama ad-dahr wa fi mu'awadah disyam dalalatun alal iman iba balok ngerti Allah semacam lo awasa malas
Aduh, engko todus kedang. Ya mun niku demun ulama ning tambihul ghafilin guru. Tak semuanya apa yang dipidatukan disampaikan harus dilakukan terlebih dahulu. Amun ning ngene ka enjak nyaman dican kula. Kenging kadang kula nyari hadis lain kadang. Tebang rasa gelu guru. Para rambu sebetulan gue mau menjakin pada bulan puasa setahun. Ya semoga puasa kita diterima oleh Allah. Harapannya begitu. Karena terus terang loh pak, untuk puasa itu sebenar-benarnya puasa sempurna itu untuk tahun makin melarat. Tegi, ek, coba. Pada bulan bereng halal ini. Nika si adebu ni ringkung tangkung ni. Sapa-apa nang Kanjeng Nabi. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Coba pada ben barang halal. Ada bu zani. Kasbul halal fi hadha zaman ashaddu min intiqal jabalin ila jabalin. Tetti min naqal jabalin ila jabalin. Nyari kasab saja halal murni murni saja murni neriak ikut hebun. Ningi zaman setiar ya, beron ngetimbang minda gunung ke gunung si lain, lambor. Boleh mungkin. Mengenai lamba pada orang yang doa sedinga. Epe dengan kisah Sayyidina Hasan. Allahumma rzukni halalan safiyah. Ya Allah, berikanlah rezeki saya ya Allah kepada yang halal dan yang sangat murni, sangat halal. Itu bu lopot itu lopot mun doa ya Allah, berikanlah saya rezeki yang halal ya Allah, yang sekiranya tidak memberikan mendatangkan adab kepada kami. Dah iya mun doa ada nak. Rizki si halal secek murni najriya kun rizkul anbiya alaihi wassalatu wassalam. Kun rizki na para nabi, lain para nabi, tamati murni je lah. Lambo, boleh mangkin. Bener. Apa boleh mangkin jan punya bisnis online apa roh. Deng-deng jan COD apa orang tak pada ben fudun. Kan punya. Yang kini betul. Pertama depan pun, makin pokok nak tore gulipan sambian berarti hidup di suatu zaman ini memang pecet makin gak dito hukum daruri makin gak dito halal daruri. Jadi malar muka apa ini kita pergi pas selamat depan Allah dan kita terima depan Allah. Kengjo mami Nabi Emot kagak dito. Alako kebagusan ning setong zaman si ampon rosak kak dito. Kento kuncur najak rajona. Teti ajunan makin andi potragi munduk. Pondok pesantren Nurul Khalil. Ajunan ki lebur ngaji. Kak dito kuncur na memang luar biasa. Karena zaman semakin kak dito para rabu. Sudah masuk kepada suatu zaman. Di mana lebih banyak yang akan merusak. Dan tidak mendukung terhadap kebaikan. Daripada yang mendukung. Betul. Mun sedak pendukung tak usah sareh. Dateng dibi. Kayak mun semendukung melarat makin ya melarat. Apa napa? Ya karena pikir nama makin enggak itu sejelas mang pon mun makin ni kegetian mun sok tak masuk ke akal tak terima makin mana. Jelas sekali itu pon. Ngereng para harap mun sebutan gula mulu jaki kita konsisten makin norok manhaj si ampon di kerisaki sarang guru besar kita, guru mulia kita Ki Haji Muntasar. Terus kemudian terus ke atas ke Syekhana Muhammad Khalil bin Abdul Latif Bengkalan. Terus begitu. Terus melar muka. Terterus cekak. Terterus konsisten. Beri manhaj kak dito. Beri mana muka ikat orang aku laku. Amin. Engke. Nggak nik kawan. Ada arpan boleh. Tuh jangan dengan puaki kelakuan na TV. Repon mungkin. Repon. Mon gula nakuan geruah. Nakuan dalil. Bahwa innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ini kegulis teku sejepon ulama ayat ini menjelaskan bahwa dalam ayat ini al-bisyarah bi adami raddi bil aib li annal mushtariya alimun bihi.
Kata ulama, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan membeli dari orang yang beriman, badan orang yang beriman, ardan orang yang beriman, bila ibajalan ijalan Allah, badan ketika sampurna lo sampurna, bakal ibeli wan Allah kalaban suarga. Bi andami raddi bil aib, lo kira epa beli walaupun di dalamnya itu beda aib. Kenapa? Karena Allah selaku pembeli alimun bihi sudah tahu bahwa kelakuan manusia tadak sesampurna, pakun tak kira sampurna. Jadi makin ni kan makin tak pati sampurna, insyaAllah ibeli wakun, ibeli wakun. Engi wakki? Engki beli. Ibeli nama? Suar? Suar ke? Ya jangan minta saja tinggi, neneng kor letak nororo. Pasamian nyuna masuk surga sarang syekhona holil ya Allah. Alhamdulillah. Todus ke hedonu jongko jongko. Alhamdulillah. Selamat datang ke nasi. Endo. Jadi todus. Nyuna masuk surga sarang Kanjeng Nabi. Boleh sanenga ka nyon masuk surga bareng Kanjeng Nabi. Dimin kula ning ngaji orang ni kaya ibon nyon masuk surga bareng Kanjeng Nabi maka amin tak kira tak hajat pakun tak kira bareng iki bo dalilnya kan jelas kiai napa wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyiina wasiddiqiina wasyuhada'i was-salihin kan jelas ulati tafsir وليس المراد بالمعيه الاتحاد في الدرجه ولا مطلق الاشتراك في دخول الجنه سيكوجا bersama itu bukan bersama pas keneng na bareng bekto na bareng pas atong rontong masuk surga nabi sege ibadah na lain ge pae kama he nabi kan teman nabi ya salat hatta tawarramat qodamahu tawar romat kau tak mahu berapa ada ni dulu minta dia berapa orang kau wajar dengan sahabat tak dan dengan solat sunat Nabi saya diberi nyaki ternyata rukaat pertama Al-Baqarah sambian Al-Ha Al-Baqarah dan Al-Ha Al-Ha tak kira ma berapa pun tak kira boleh cok ing buru tu boleh cok barang alhamdulillah takasur surat favorit itu bi kulhur wa baca ni bang ini kulhum ya jebon kulhu burle burna syekhona malam mana jebon ngi engki apa dah kan ada cerita itu sahih itu ceritanya selamba pada orang diperiksani pada orang lapor ke Kanjeng Nabi usul Nabi apa ya sahabat pakon ajunan guys mau ngimam ini maca kulhumu dulu guys coba panggil iya kok ngedi ngabarnya macaan kulhu ingki tak hafal surat lain hafal mak maca kulhu tok abdin kengjek cintana boleh no li annaha sifatur rahman kan itu sifat Allah yang maha pengasih. Oh iya iya iya. Pak Malaikat Jibril ada bu. Benda kabar dari Allah kepada aki kau orang yang segi buruk ini. Kini kau sepuluh tu sana. Podan gara-gara aja buat ngak kini kau. Teh kan landi teh. Lil mau gimana gulur. Ajar aku gulur terus terawih laku malam. Jadi mohon berdiri kan tanya laku malam. Mau tanya aku. Mau macam gulur mana? Li annaha sifatur rahman. Borapatena. Identite sarang sarang sahabat. Ut mare de maren, aruko de maren, aruko de maren. Abba terus kali Imran. Oke. Mana bare de? Coba. Salah pernah ditegur sedang Sayyidatina Aisyah. Ditegur. Ajunan mah telepon merepot ibadah ketika dinto. Jaring ajunan le sepora tusan setelah badan sebekal datang. Ata takallafu hadha sini bahasa nak mun rajina orang gen anur luar biasa ni
atatakallafu hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mi baje maksana ajunan ibadah berat ketika ditop. Ce ibadah ajunan ga ditompon luar biasa. Ajunan le sebora tu sese telebat men sebekal ditung. Paje wa Rasulullah, afala kunu abdan syakura? Apa engkau tak turut 3 bulan Allah saya syukur? Senekan. Mon binin guluban memian kan sini. Kakan sajadah aja. Nah, abini sajadah weh. Nabi Sayyidatina Aisyah begitu. Dengan rajin Abdullah ibni Amrin lama lagi. Matur kanjeng Nabi. Trotor mandor, apa? Sobung orang laki si paling mapan paling soleh kecuali laki abdi ne. Iya alhamdulillah. Ada remeh. Mon siang apa sah, mon malam tak to mantedung apa ngata pagi Quran. Hatam sekalian. Siang apa sah? Ya Rasulullah, ibu sini kemian, cocor dasgur. Ada Abu Rasulullah. Are bini mocir, are jermat. Malam lo dedo, ngata mang. Siang nggak puasa, pah bilder kan. Ya masa tak ngerti ya sama ya. Pas bilder ya. Tiga nih pak, ya ada nak. Iya, ban ba bender mon lem malam tak tu tedung ngata maki Quran. Engki. Mon siang nggak puasa, engki. Bini, ntar dan obara. Hatam sebulan sekalian, abid dimin. Setengah bulan sekalian, abid dimin. Petong hari sekalian, abid dimin. Teluare sekalian, abid dimin. Paneng neng kanjeng Nabi. Maka ulama pada bu ngata makin paling cepat di luar Ramadan teluare sekalian. Mon Ramadan kepiyeki Imam Malik dua kali sehari semalam. Imam Syafi'i dua kali sehari semalam. Mau di luar Ramadan teluare. Enggak sedeng luar. Pasan aja deh. Apa san ora? Senin Kamis. Habib Dim. Daud. Senek. Dadi mage apa sambi pikiran segi buru geruah. Tak usah agak bin-bin sejedam. Tak sabar ingat dimin teman gini dimin jaring penegur hebat mas sampai ibu sedek mon semakin itikaf mulalumian di masjid mon tak sambiin soplukan ban ini wajar itu ibadah wajar sahos malah kan beda debu al muta'addi afdalu min al qasir kalimat ni kan biar orang nampak ibadah ni bahwa ibadah yang manfaatnya itu dirasakan oleh orang lain itu lebih banyak fadilahnya daripada ibadah yang hanya manfaatnya dirasakan oleh diri sendiri. Khusyuk guru diri sendiri guru. Tapi minabi ajunan lampe peduli kepada orang itu fadilahnya lebih besar daripada kun khusyuk secara pribadi. Sehingga wali abdal gadi nomor arabu ma balaga man balaga bikasrati salatin wala saumin walakin bisakhawatin nufus wan nasiha lil ummah. Lo kira apa wali abdal li kapangkat wali abdal bila hanya mengandalkan solat-solat sunnah dan mengandalkan puasa-puasa sunnah. Mereka itu akan sampai kepada derajat wali abdal bila mana dia itu dermawan wan nasiha lil ummah dan peduli kepada umat. Jadi khusyuk itu penting. Keng husuk to keng tak peduli kau neng, tak bisa nih. Mengenai manjengan dapat ke masyarakat, lenon, alim ningi pon tuk sarang alim masyarakat beda le, ki, beda. Alim ning pon tuk ni kau jangan alim bila le tetima macam bahsul masail. Menurut, ro alim dalam cetakan ini dalam baris sekian. Udah bisa itu. Wah, alim rukan alim. Benih lah alim. Keng dewa ke jompo lain alim. Dari mana alim bila dewa ke Roma? Bila soro tahlil, kelem. Bila soro amolot, kelem.
Bila surah doa, gelem. Bila surah jadi MC, gelem. Surah ngimami mayit, gelem. Baru mau ngocak. Alim dengan. Padahal tak tahu macam kitab je. Keng bodoh hafal kitab Fathul Mu'in. Bila surah, tak langkong nyona Fatihah. Tak biasa. Nika anu ni berani sebut ngomor cuma jahat alkit. Duh takut anu, takut juga boleh. Mam, mayit ada kau juga boleh. Tahu, kau juga boleh. Bangunnya, tak guna dalam. Tak tahu apa rujukan. Bingkau sangkuan lembur. Iwa, ini mengganding dunia kampus bagi ibadah KKN roh. Kenapa? Karena yang didapat dari kampus itu belum tentu sesuai di lapangan. Komplek lapangan itu. Cepon dan gula, miniatur masyarakat itu ya di pondok ini. Pondok ini kan pada kena nih. Seboran-seboran nih. Pada tahu muncul ke. Cek cokot. Selogar pada. Ini bener. Beda se abajing, beda. Pese. Meliaki. Ya kan beda se santri se jenenge meliaki, tapi meliaki gak ke. Apa tak abajing jadi. Lah jadi rampok ning bodoh. Meliaki. Tapi meliaki. Ngelele air malam. Hei, edal. Biasanya saya tak aku anroi pada iya. Itu mau jadi ibu regere. Meliaki, macam-macam miniatur kehidupan masyarakat penduduk ni. Mungkin gula benih tak setuju sih, bukan tak setuju. Tapi muncan gula penduduk ni alangak ni ke pondokom, tak usah mewah. Mana justru mon mewah? Apa sih? Karakter penduduk keruje hilang awak. Jadi jadi penduduk saja lebur ni, atana. Ini gini. Odi-odi saya tak patut sesuai dengan teori kedokteran rumah. Kan guru saya tak bisa elang. Saya tak bisa elang sampai kita berak mati ya mon. Ini kan? Ada guru pun duk jad pada nilai khasnya begitu. Pun sampai bang. Berasi apa dia. Tak patut anu dan korang. Si anu adana akan keren. Keren nasi bang. Das. Suara keren nih, menuna terong. Allah dalam masuk sekolahan awai mana? Kruah, boh, bisa jadi cerita doa kromau. Apa muncemi wan ibon duk? Cerita apa? Tenggi, pelka, apet, dras, ngawak. Itu yang gula nilai khas pesantren yang tak bisa ditiru oleh yang lain. Mantin budi gini kan? Cuma tak pernah pun kiai lama. Harap tak pernah. Ngelaki aing jadi ngan santri suruh enom ya. Ini, enggak mak? Aro, cuma bila menolong. Tak pernah. Cuma santri amor kemor bini buang galau. Enggih. Hah? Pop. Masuk ke dalam mulut. Pas royen nom bagi ai. Ana aing jadi ngan santri. Puh. Royen. Ah. Apa pernah ni? Baru kan pus. Ini kan athar ini nyaman. At-tabarruk bil athar. Contoh apa macam Alfia mana, baca Quran, baca solawat, timur ke mor, pusu, patah mandi ya. itu nilai pesantren saya tak ada di luar dek. Ada mana luar kurang higienis ini. Apa yang bontong dan nis. Lerostor. Hah? Coba. Mengapa demikian? Maaf lo kiai. Tidak semua yang terjadi di dunia itu harus masuk akal. Makanya punya saya tak masuk akal. Kuliban sambian kan itu berharap pun terlalu tenang. Ini usaha dinakan. Usaha main hati. Mau nikah lah kalian. Ruwet.
ndar jolonan le pikir apa sanguna lesu kita berangkat laku mangkana ke Banyuwangi hari muntu apa ngakan iyan mun pahli buat iyan hari buh lesu kita berangkat mentemu laku dan apa berangkat paham ki ngke lo ipontuk ini nilai khasnya begitu dan gue lemontuk jangan terlalu mewah wah kui asyik wah kui pada spring beta apa ini Roma apa pada orang wakil bodoh musleh mau tenang bu nyamanan musleh mau sekunu lihat keluar ilai lang ruang nyambi musleh mau tuh mau tuh lihat keluar ilai lang nanti ada mujab boleh di mal ruang penuh cerita arwah boleh kan orang ni kan mending Indonesia aku tundi KTP lagi KTP kan mending pontuk ni aku tu pada KTP lagi ya kenapa KTP nak temu koreng aro resmi ro lah resmi jadi mohon lah santri lening senika kudu berarti alhamdulillah jong kaki lah santri ongkuan jadi masuk ke sekolahan bila ustaz ada aro saya gu gengkur deh wah penuh cerita itu coba bawa boleh ke? Aro termasuk al muhafadzatu alal qadimi sallir. Ini mana? Kukan kuri. Jadi saya luar jadi saya dah lembut boleh. Dada seru. Ada apa yang nggak tomat? Ini enggak enggak. Ah itu coba cekaning kantornya tak bisa buang aja. Mangkana jepon ketua PJNU Jember. Engi. Apa kata beliau? Gusaab kurang. Dr. Haji Abdullah Syamsun Arifin. Orang remon lah keluar dari pondok ada dua kesiapan. Siap hidup, siap pakai. Siap pakai, siap hidup. Kemun pendidikan di luar pondok siap pakai. Malah bisa yocol ning dunia kerja. Kemun nak ana pondok siap hidup. Maksud siap hidup. Ibadeti apa-apa siap. Melas biasa lagi kan gak akan menjadi lah menjadi melas itu biasa dia siap hidup lo ini gak dia pun orang wakun siap nyaman ngomong maka siapa tahu ingat cita-cita dan ngudetan guru cita sota masuk akal kecil di manja remaja foya-foya dewasa kaya raya mati masuk surga Asia ingin guru. Nah kira berada ke maka lepa wali ilah bahampar dia kau leh ada bakun di masalah mohon saya nyaman orang bakunan di masalah kan itu makanya kan sampai pada debu ya jidul amdu ladzatar raha inda awli qadamin ya dawa fil jannah manusia itu tidak akan mendapatkan rasa nyaman si ungu-ungu nyaman kecuali kakinya sudah menyentuh surga. Jadi soko namun nyeting ke surga, puru nyaman. Mun lainnya kita akan nyeting ke surga, tak nyaman. Odi Penggalan, tak nyaman. Odi Jember, tak nyaman. Odi Bekasi, ada benda tak nyaman. Ada senyaman. Senyaman bila? Bila nyeting ke surga, termasuk surga. Sepawan. Terakhir. Hampir pun. Kalau berapa lah? Asyik kalau sangat cuma rosak dengan pian itu. Kalau semua lawan. Para rabu seperti nama lagi akhir. Kita kan itu mungkin munduk di pondok pesantren nyaman pondok pesantren Ramadan secara umum malah ngaji ini malah ngaji kulit Ramadan agak panjang dengan salah setong ilmu seika oleh ini pondok Ramadan ini kan apa ajar sabar. Ada orang ni ke? Lahir wah sabar. Ada di mana? Pakun pakelan kapi. Bu Nabi gua kan tadi pakel sekali. Apa jangan siapa? Nabi kan di sini Nabi berde peperangan. Asyja Anas manusia paling pemberani. Bukti ini jadi rasa pakel kalimat di dalam Al Quran. Wal kadhiminal ghaidha. Coba
ngampet pekel, kan berarti kan andi pekel. Mun lu andi pekel sampean tidak punya emosi, kini gak berarti sampean benih saper dunggu. Tak normal ke? Pada bendering laki pangoca, gule. Ada orang maki bendering bini retin ya dan mata gule tak teroh. Aduh ya Allah, vaksin boleh aje. Jadi tak normal jadi jah. Ini bendering laki pasan dia gering bini. Lo congku, jangan si Mariano gitu roh. Man tak kau kikir gule. Barana bu. Bahan kan to. Anu, malai sapar latihan sapar. Oni arten sapar me. Sapar ni ka makna secara umum setong lekas ngarte. Al habsu. Nahan. Jadi nahan le sapar. Cukemi ya tahan. Sapar. Sitna ni senek. Ana bade kiai ya Junna. Sapar. Lapar bi sampean ditahan. Min tulu'il fajr ila ghurubi syamsi. Sabarnya. Ditahan sampean. Nuja sampean kuat mulai aing TV, merek santri umum atau klub atau apa. Ita pesen TV ya halal halal. Kenging sampean ba tak bengal ngino mah. Kuni bas abas sampean. Ki biler. Sabarnya. Mangkana sampean ni kan ken saya apa asan ni kan benih keng tak kok gaoreng mak. Ongku tak tak kok sekali mon gaoreng. Tak todus mon gaoreng. Mangken yang mon ada apa sampean gritnya kan ongke. Kun tak kok Allah. Bener. Aduh mon tak kok gaoreng. Haram banyak berung top no top yada ibu di peluang. Kari masuk. Mungkin tak kok gaoreng. Mungkin todus gaoreng. Jak mon kun acting. Makin minta lemesan ben siapa sah bisa ngabisa bereng untuk ngabiru bereng mulai lemes melemes bangoca abid mahrib alah telasan bahat takbir enjan malaikat si atakbir nakanan aduh takbir nakana ni oke geng ada ngapu ada ngapungan wom bian ni geng takwa ka Allah geng takon ka Allah todus ka Allah oke makan benda-benda orang saja takon ben todus ka Allah kan sampai berbesmili ya pun ulama mun orang sampai nangis guru jan yang benih nangis otang ya lain doang entro tuli majar otang ruang. Jadi mun sampai berbesmili ngal tu ni. Kru nangis sing jetut nangis sing bulan todus ka Allah, ben takok ka Allah. Pada ben sampean, jak saking sampean ring bini, tanya ke ring bini. Bada orang laki yang dikagumi pas tengah bes ke ring bini gini, salting ya. Salah ding kan. Salting. Pas sing ulat di bawah Allah, puh, salting gitu. Tek nemu, puh. Masalah dia rembar. Pasti terima. Nangis. Wah. Terdewa sampean kan. Terdewa. Oh. Mencoba debak kan ini luar biasa nih. Ihsan aku. Lah. Latihan makin Ramadan. Ilmu sesemangkin ika oleh selama sebulan. Malar muka bisa yang kui 11 bulan ke depan. Amin. Jadi manfaat. Barokah. Apa kata barokah? Anggana sampai ada buaki dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili kan di domator tunjukkan kepada saya Rasulullah amalan yang luar biasa yang tidak ada yang lebih hebat dari ini. Kanjeng Nabi ada bu malaikat bisawm fa innahu la idlalah fa innahu la mithlalah apa sah ada ganjaran kepada bulan puasa jadi karena memang memiliki pembelajaran hidup yang luar biasa. Pan kencurna pacat luar biasa. Pan saya kat dintoh pemotor dan gula bola na bede kolo manis tiga sah. Keng insya Allah ki kejepuk kol 12 wip marim. Dan muka raja manfaatah.
Dan muka raja barokana. Ayo kita Fatihah. Maus petonggalih. Okay. Khusus sakin dek kaki sepo sarangnya sepo ben seteje potra potrai pon melar muki paring nasihat melar muki paring nalancang umur pon duka dinto melar muka saja na barokah saja na manfaat tresantren melar muka deti tresantresan bile paleman deti anfa'uhum linnas bi hurmatil Fatihah. Alhamdulillah minasyaitan warajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim syarat al-ladhin an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syarat al-mustaqim syarat al-ladhin an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas syarat al-mustaqim syarat al-ladhin an'amta alaihim wa al-maghdubi alaihim wa al-dallin amin. Bismillahirrahmanirrahim الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ترس كلانكم لن مكم مستعجبة والله الموفق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.